Teman, di sebuah desa, sang kepala desa memerintahkan warganya untuk mengumpulkan sebotol susu, dimasukkan ke dalam wadah besar di alun-alun. Salah satu warga berpikir untuk mengganti susu itu dengan air tajin, air bekas cucian beras, karena warnanya sama, mirip. Dan gak akan ketahuan cuma satu botol ini, cuma satu orang. Tetapi pada saat hari H, ketika wadah besar itu dibuka, semuanya isinya air tajin. Ternyata warga desa yang lain juga berpikir sama dengan dia, mengganti susunya dengan air tajin. Teman, kalau kita membiarkan diri kita melakukan satu kesalahan dan kita menganggap itu kecil, lalu 1000 orang sekitar kita melakukan hal yang sama, apa yang terjadi pada kehidupan ini? Janganlah kita membiarkan kesalahan itu terjadi. Saya Patria Rizal. Demikian satu menit.